Pemirsa, Pesta Hiburan Rakyat dan Pameran Pembangunan Serangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 berakhir. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana secara resmi menutup kegiatan tersebut yang disertai pemberian apresiasi kepada para pemenang lomba. Upacara penutupan Pesta Hiburan Rakyat dan Pameran Pembangunan yang berlangsung di kawasan Buana Patra, Singaraja, sangat diapresiasi kalangan masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat dihibur berbagai macam seni dan hiburan seni. Masyarakat juga bisa mengunjungi stan pameran pembangunan masing-masing OPD yang mengelilingi panggung hiburan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Buleleng dan bisa diselenggarakan secara berkelanjutan dengan menampilkan sesuatu yang baru, menghibur, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya. Ketua Panitia Kegiatan Ketut Suece mengungkapkan berbagai manfaat telah didapatkan masyarakat dalam kegiatan ini. Salah satu hal yang terpenting adalah kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi hasil capaian dari SKPD. Di samping itu, beberapa evaluasi kegiatan juga akan dilaksanakan. Evaluasi salah satunya diarahkan terhadap pedagang dan pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan tidak hanya menjual produk semata, melainkan membantu mempromosikan hasil UMKM. Ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi dari kegiatan ini. Yang pertama misalnya, tentang pelayanan. Sekarang memang kita sudah melakukan itu. Kedepan, tahun depan kita akan lebih intensif lagi untuk memberikan pelayanan di lapangan. Jadi di samping pelayanan di kantor, beberapa instansi yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, di sini pun bisa dilakukan pelayanan. Kemudian bagi UMKM atau para pengusaha kecil dan menengah yang ada yang ikut dalam pameran, kita berharap nanti lebih menekankan pada promosi, bukan semata-mata pada penjualan di pameran. Dalam kesempatan ini pula, Bupati Buleleng bersama segenap jajaran memberikan apresiasi kepada para pemenang lomba yang telah memeriahkan kegiatan tersebut. Selama dua minggu pelaksanaannya, masih ada beberapa catatan dari panitia, dan salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di tempat kegiatan. Dari pasangan pengantin, untuk senantiasa mengurangi sampah plastik, dan termasuk kepada para pedagang juga kita sampaikan agar menggunakan tas ramah lingkungan, dan selanjutnya juga kita mengkampanyekan anti hoax. Jadi berita-berita yang lebih mengarahnya itu agar jangan di-share, dan kemudian agar melakukan filter dari masing-masing individu. Dan ke depan nantinya harapan kami untuk tahun yang akan datang berdasarkan evaluasi yang kami lakukan sekarang, yaitu di mana para pengunjung masih belum bisa tertib dalam hal kebersihan. Berbagai hiburan menarik dan beberapa artis pop Bali ditampilkan untuk menghibur penonton yang hadir. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat kemerdekaan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat kemerdekaan dalam diri masyarakat saat ini. Komang Yuda, Bali TV.